Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya sama Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke ya, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali, tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, tepatnya siang ini, ternyata Amanda Manopo sudah tiba di BKT dan siap syuting lagi bersama Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Aduh, bikin heboh nih guys dengan ungkapan Pak Sandy Widodo mengenai kembalinya Amanda Manopo ke sinetron Ikatan Cinta saat ini. Nah guys, setelah Amanda Manopo jatuh sakit, kini kembali sehat seperti semula ya guys, dan kembali lagi acting bersama Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta dan membuat para fans Ikatan Cinta semakin bahagia karena melihat kembalinya Amanda Manopo ke sinetron Ikatan Cinta. Nah guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke ya, yang dimana di sini Arya Saloka sebagai Aldebaran dan juga Amanda Manopo sebagai tokoh Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kerap sekali nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan publik berkat akting dan kepiawaiannya, sehingga banyak para fans yang terbawa alur cerita dengan akting-akting Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dalam memerankan Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Nah guys, gegara itu nama Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo saat ini hangat diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.